Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Valentino, NPM 718212482. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Baik, tanpa panjang lebar, mari langsung saja ke penjelasannya. Let's go. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan. Menurut Iptonot tahun 2014, kualitas pelayanan atau service quality adalah berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Saya contohkan pada perusahaan KFC. KFC adalah restoran cepat saji atau food yang sudah sangat dikenal baik di masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. KFC merupakan suatu merek dagang waralaba asal Amerika Serikat yang terkenal dengan menu andalannya yaitu ayam goreng. KFC dapat digolongkan ke dalam 50% perusahaan jasa dan 50% perusahaan manufaktur. Karena selain menawarkan produk berupa ayam goreng, minum, dan lain-lain, KFC juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pelayanan yang baik dapat diartikan sebagai pelayanan yang cepat dan tepat, sehingga konsumen tidak perlu antri terlalu lama. Yang kedua, harga. Menurut Alma, tahun 2013, halaman 169 menjelaskan bahwa pengertian harga adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang atau jasa yang memungkinkan barang atau jasa tersebut dapat mencukupi keinginan, kebutuhan, dan dapat memuaskan konsumen yang dinyatakan dengan uang. Saya contohkan brand Vision Erigo. Erigo adalah salah satu brand fashion lokal yang mempunyai koleksi street style. Dengan harga produk Erigo yang cukup terjangkau, Erigo selalu merilis koleksi yang diincar oleh anak-anak muda. Yang ketiga, lokasi. Menurut Ujang Suwarman, tahun 2011, halaman 280, bahwa lokasi merupakan tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang konsumen untuk datang dan berbelanja. Saya contohkan pada warung abnormal. Warung abnormal merupakan warung pertama yang menghadirkan konsep warung indomie dengan kemasan kekinian. Konsep yang digunakan warung abnormal di setiap cabangnya selalu sama. Namun tentunya ada perbedaan tersendiri dari setiap cabang, karena akan selalu ada pembaharuan, tetapi tidak akan menghilangkan konsep lama. Standar lokasi yang ditentukan dalam setiap penempatan cabang warung abnormal pun tentunya dilihat dari riset market terlebih dahulu, seperti akan ramai atau tidak dan customer yang datang itu siapa saja. Penetapan lokasi yang cukup strategis akan mudah diakses oleh konsumen. Dengan lokasi yang strategis akan lebih hemat biaya transportasi, memudahkan pemasaran, dan memberikan akses yang mudah dijangkau. Jadi kesimpulannya secara simultan, variabel pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi Anda yang menonton. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.